Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya ini, channel Erwin Adi Pribadi. Di video kali ini kita akan melihat proses erection atau pendirian tiang kolom dari Habim 400. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jadi ini proses pemasangan overstacknya. Jadi tujuannya begitu tiang erection atau didirikan, overstacknya sudah siap terpasang. Jadi tidak perlu lagi kita secara terpisah tiang dulu kemudian overstack. Jadi sekaligus dipasang overstack ke bawah. Jadi begitu berdiri sudah tiang bersama overstack. Jadi ini posisi overstacknya. Ini overstack ini sekaligus untuk dudukan talang nantinya, talang air. Sedang pemasangan baut untuk overstack. Jadi ini bautnya, baut baja atau ATB ukuran 24 kalau tidak salah. Mulai proses untuk ereksinya. Ini mulai pengaturan belting atau selingnya untuk mengikat tiang kolom tadi. Ini pemasangan klepnya. Kita sini aja, Man. Man, abang ini kita sini aja, Man. Orang melaju. Jadi dia dipasang tambang untuk mengatur pergerakan. Thank you.
semuanya udah standby di atas untuk pemasangan mur tiang kolom. Ini lagi proses memasukkan di dalam angkur. Fungsi tambang yang diikat pada belting tadi, jadi tidak perlu naik, jadi cukup ditarik, jadi dia beltingnya turun sendiri. Terima kasih sudah mampir di channel saya ini. Tetap safety dalam bekerja. Sampai ketemu lagi video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.